Jilong. Ya muncul. Ini bauna ge lo. Mau bener wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balat Kepoekan berjumpa lagi bersama kami Kepoekan Explore. Sekarang kita berada di masih di wilayah Cakalong. Kita akan mengungkap sebuah misteri, yaitu siluman beko. Konon kabarnya, kata masyarakat setempat, kalau melalui jalur ini sering ada aroma-aroma yang berbau yang mengakibatkan mual, muntah, sering terjadi. Maka kami tim dari Kepoekan Explore merasa tertarik dan ingin mengungkap apa itu yang menjadi misteri itu. Oke, pantau terus, saksikan terus channel kami hanya di Kepoekan Explore. Salam Kepoekan. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan aktivitas di malam ini, maka baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita. Semua berdoa di dalam hati, tujuannya agar di kegiatan malam ini, aktivitas malam ini, kita mendapatkan kelancaran, kemudahan, dan keselamatan. Yang mudah-mudahan kita mendapat hasil di malam ini. Tetap fokus, jaga kehati-hatian, jangan sampai menimbulkan ceroboh, nantinya bisa mencelakai diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, strategi kita sudah atur. Itu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Kepoekan Explore sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Abi di dieu sanes bade ngaganggu. Assalamualaikum. 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 Ya Ahlul Ghaib. Nampaknya. Wujud sewujud-wujudnya. Assalamualaikum. Lamun aya mah urang auto jilong lompat. Minimal 20 meter saja ya kalau mau menampak. Silakan saya nampak. Jangan dekat-dekat. Saya mau ngahewat sok aya cenah euy. Hayot wa. Cek batur. Cek batur mun ngahewat sok aya gitu. Sugan pali dieu kitu. Saurna mah di pali dieu cenah aya teh. Sanes urang di dieu nangtang muka mari aya seseungitan bau-bau saur batur sok nampakeun di dieu
keluar. Lamun rek biji sok wae di kajauhan da deket teuing mah sieun. Wah, ruas nangka euy. Ala wae kitu. Oh, ieu jurig nangka urangnya. Ayeuna urang menuju ka Beno, saur urang si jare mah. Janten ka dituna teh jalan teh buntu. Saurna gitu teh nu ukur hiji dua lah anu wantun ka dieu teh kitu. Ayeuna urang nyobian ka dieu sasanget kumaha kitu. Setan bungkeulkeun di dieu teh. Sanes urang nangtang. Kami aya di dieu sok nampakeun tapi tong caket teuing. Kumaha geus yeun? Bismillahirrahmanirrahim. Kabut geus mulai Berem, sana tas hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, aya sengit kemang-kemang kieu ye, sugan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kita auto jilong. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, guys. Kusabab di Kabeno kali itu teu aya cobi urang ka dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dirinya. Mana sih? Oh, balik we. Ayo. Jilong wa. Sieun. Allahu Akbar. Jilong. Malam ini kita lakukan penelusuran seperti apa yang dikatakan masyarakat setempat. Bau-bau mistis, katanya bau-bau yang tidak sedap, banyak untuk masyarakat yang merasa kurang nyaman. Kami di sini melakukan pencarian sumbernya dari mana, kita telusuri terus saja. Mungkin pasti ada penyebab apa yang menjadi bau tersebut. Di sini saya juga sudah merasakan bau-baunya. Ada semacam bau ayam goreng. Kayaknya enak kalau makan ayam goreng jam segini. Untuk teman-teman semua, bantu channel kami biar terus berkembang. Tadi orang tuh menang-menang aja. Saya sudah merasa lelah ini. Wah, sebentar, apa ini? Coba saya akan makan. Hadir, ya muncul. Ayam goreng, ya. Terima kasih. Liwah adi mah, rada sengat-sengat. Astagfirullahaladzim. Hah? Hah? Mana sih? Mana? Itu nudah anak. Iya lain, anu gigiran ana.
Ini baunya gelo. Mau bener wah. Sih. Sungai itu, Pak. Ingat, oi. Jauh di mati, sih. Mana yang bang orang keren ngumpul, anjir. Sungit. Balad kepoekan semua untuk malam ini kita belum bisa memastikan apa penyebabnya itu, tapi ada beberapa yang muncul di kamera kami dan tim, agak kamera jadi agak ngeblur. Nantilah kita di episode selanjutnya kita akan cari terus apa penyebabnya yang bisa menjadi tempat ini seperti ada bau yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah dari kami. Tolong bantu like, komen, dan share-nya, terutama subscribe-nya. Tulis di kolom komentar kalau kami perlu ke tempat mana. Insya Allah nanti kami akan kunjungi. Sekian dari kami. Di mana kepoekan, di situ pasti ada jalan. Salam kepoekan.